Saya Yohani Supriyadi, Sekretaris Umum Balai Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Saya Hadidi, Ketua Umum Balai Adat Dayak Kalimantan Barat. Saya Yohanes Ponsuka, Ketua Sekber Kesda Kalimantan Barat. Saya Yohanes Iwat, Ketua Umum Pusaka Borneo. Saya Martinus Asen, Moreng Kalimantan Barat. Dan ini, nyatakan keberatan atas pernyataan Rocky Gerung bahwa menyatakan Presiden jalan-jalan, bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN. Hei Rocky Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum aja Rocky Gerung! Pokoknya kami mohon dan kami minta pada pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pada Bapak Menhankam untuk menangkap Rocky Gerung. Diadili. Dan kami minta juga dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan. Kami minta hukum adat. Hukum adat. Pokoknya kami dan ini menyatakan keberatan dan mohon sekali lagi agar Rocky Gerung ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kami juga minta dihukum secara adat Dayak. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Saya Yohani Supriyadi, Sekretaris Umum Balai Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Saya Hadidi, Ketua Umum Balai Adat Dayak Kalimantan Barat. Saya Yohanes Wangsuka, Ketua Sekber Kesda Kalimantan Barat. Saya Yohanes Iwat, Ketua Umum Pusaka Borneo. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.